Box TV digital untuk wilayah Sumatera. Halo semuanya, aku Modi, sahabat TV digital. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di www.siarandigital.kominfo.go.id. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Berikut akan saya sampaikan atau saya bagikan info Box TV digital untuk wilayah Sumatera, termasuk untuk Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat ya, Utara dan Barat ya. Jadi ini disimak aja ya, khusus buat kalian yang untuk tinggal di wilayah Sumatera ya. Jadi mulai dari di MOX ini untuk Sumatera Utara 1 ya, atau tepatnya di Medan. Medan itu masuknya Sumatera Utara 1, yaitu di MOX 28 UHF. Di situ ada TVRI, terdiri dari TVRI Sumatera, TVRI Nasional, kemudian TVRI Kanal 3 dan TVRI Sport. Di situ juga ada demoksnya, masih di MOX 28 UHF ya. Itu MOX TVRI. Masih ada Nusantara TV, Inspira TV dan Raja Wali Televisi atau RTV. Kemudian di 30 UHF itu ada Transmedia. Transmedia itu terdiri dari beberapa channel, antara lain yaitu Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia dan Kompas TV. Kemudian di MOX 34 UHF ada Surya Citra Media, yaitu ada SCTV, Indosiar, O Channel dan Mentari TV. Kemudian di 36 UHF itu ada Media Group, itu Metro TV, Magna Channel dan BN TV. Kemudian di 40 UHF itu ada TV One dan NTV. Lalu di 42 UHF itu ada RCTI, JTV, MNC TV dan iNews TV. Itu ya untuk Sumatera 1 atau di Medan. Kemudian di Sumatera Utara 2 atau di Pematang Siantar, yaitu di MOX 38 ada Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Lalu di 44 UHF ada Metro TV, Magna TV, kemudian BN TV. Lalu di 46 UHF ada TVRI ya. TVRI seperti biasa itu ada beberapa channel, yaitu TVRI Nasional, TVRI Sumatera, TVRI Kanal 3 dan TVRI Sport. Mungkin buat kalian yang ada yang bertanya, kenapa misalkan kayak tadi kan di daerah mana tadi tuh? Medan, yang di MOX-nya TVRI kan ada Inspira TV Nusantara dan lain-lain ya. Kenapa di daerah Pematang Siantar atau Sumatera Utara 2 itu kenapa nggak ada? Ya, itu berkaitan dengan sewa MOX ya dari TV tersebut. Jadi kemungkinan juga berbeda-beda di setiap daerah. Lalu di Sumatera Utara 3 atau di Rantau Prapat ya, itu di 30 UHF ada
Metro TV, Magna TV, dan BNTV. Lalu di 39 UHF itu ada Trans 7, Trans TV, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia. Lalu di Sumatera Utara 4 itu Sumatera 4 itu Balike, Balike itu masuk ke Sumatera 4, Sumatera Utara 4 ya. 46 UHF ada TVRI. TVRI seperti biasa ada 4 di situ, TVRI Nasional, kemudian TVRI Sumatera Utara, dan TVRI Kanal 3, dan TVRI Sport. Lalu di 47 UHF ada Transmedia, di situ ada Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia. Lalu di 48 UHF ada Media Group, di situ tuh biasa ya Metro TV, Magna Channel atau Magna TV, dan BNTV. Lalu di Sumatera Utara 5, tepatnya di Sidi Kalang ya, itu baru ada di 42 UHF yaitu Metro TV, Magna TV, dan BNTV. Lalu di Sumatera Utara 6 atau di daerah Sibolga ya, maaf ya, ada TVRI, TVRI Nasional, TVRI Sumatera, TVRI Kanal 3, dan TVRI Sport. Kemudian di 39 UHF ada Media Transmedia ya, itu Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia. Lalu di 42 UHF itu ada Metro TV, Magna TV, dan BNTV. Kemudian di Sumatera Utara 7 itu di Padang Sidempuan, itu di 38 UHF ada TVRI ya, TVRI itu kayak tadi sama TV Nasional, TVRI Sumatera, TVRI Kanal 3, TVRI Sport, dan Nusantara TV. Lalu di 38 UHF ada Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia. Kemudian di 41 UHF itu ada Metro TV, Magna TV, dan BNTV. Kemudian di Sumatera Utara 8 atau Panyabungan itu baru ada Metro TV, Magna TV, BNTV, yaitu di 48 UHF ya. Kemudian di Sumatera Utara 9 atau Gunung Sitoli itu baru ada di 29 UHF yaitu TVRI Sumatera, TVRI Nasional, TVRI Kanal 3, dan TVRI Sport, serta Nusantara TV. Lalu di 41 UHF Media Group itu Metro TV, Magna TV, dan BNTV. Kemudian di Sumatera Barat, ya, Sumatera Barat ini di daerah ini Padang ya, Padang itu di 30 UHF itu ada TVRI Sumatera Barat, TVRI Nasional, kemudian TVRI Kanal 3, dan TVRI Sport. Kemudian di 40 UHF nya itu ada TV One dan NTV. Di 42 UHF itu Metro TV. Oke ya, jadi itu udah semua ya untuk Sumatera ya, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Ini di update bulan Juli ini ya, bulan Juli. Jadi kemungkinan jika mungkin saat Anda menyaksikan ini sudah lewat dari bulan Juli, kemungkinan juga ada perubahan atau penambahan channel lainnya. Jadi ini sementara untuk bulan Juli. Jadi buat kalian yang mungkin cari-cari channel-channel TV digital untuk daerah-daerah tersebut, bisa disimak di video yang tadi, video ini ya. Sudah lengkap, sudah saya bagikan informasinya. Jadi cukup sekian, semoga bermanfaat. Dan jika ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Jadi untuk video kali ini cukup sekian aja. Terima kasih. Tetap jaga
protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.